بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกัยยูมวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมالذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدنا علما نافعاوارزقنا فهما مستقيما وهداية للصواب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيموَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكموهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنةفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًاصدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فرمان الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمنيقتل مؤمنا إلا خطأJadi kita tengok dalam likungi At-Tahiyah kata hukum bunuh, hukum perbunuhan. Jadi ayat lagi akan datang ni, Allah Subhanahu wa Taala dia nak ayat tentang berkenaan dengan hukum-hukum perbunuhan. Maka kalau kita ngaji dalam kitab fiqh rabu, ada rabu ibadah, ada rabu muamalat,
ada rabu' munakahat dan ada rabu' jinayah. Ha, maka ayat yang kita nak bercara pada malam ni, ia masuk dalam rabu' jinayah. Ha, kalau kita ngaji pekoh, ia ada di akhir-akhir. Ha, ia ada ke hujung-hujung. Kalau kita pak-pak juzuk, juzuk yang kapak tu. Ha, tu dia ni. Ha, ia katanya hukum bunuh. Yani hukum perbunuhan. Ha, jadi sebelum daripada kita nak pergi kepada ayat, ha, kita ambil erti terlebih dahulu ni. Ha, bahawa so bunuh ni ada tiga cara. Yang pertama orang panggil bunuh amdan. Yang kedua orang panggil bunuh khata'an. Yang ketiga orang panggil bunuh abdin. Jadi ayat yang kita nak muzakarah pada malam ni ialah tentang berkenaan hukum bunuh. Maka sebut kata bunuh YouTube tiga cara. Yang pertama orang panggil bunuh dengan secara amdan, sengaja. Orang panggil sengelai bunuh, lepas tu mati. Kemari hukum apa nak kata? Apabila seorang si Zaid bunuh si Umar, maka tiba-tiba dia bunuh dengan sengaja, dengan sengelai dia bunuh. Ha, maka apabila dia bunuh, hukum apa nak kata? Tu jinayah orang panggil. Ha, tu satu cara ialah bunuh dengan secara sengaja amdan. So, yang kedua panggil bunuh khata'an. Apa bunuh khata'an? Bunuh dengan secara tersalah, tersilap. Ha, dengan cara tersalah, tersilap, tak ada kosak nak bunuh, tapi tiba-tiba pergi kena, patutnya mati. Maka hukum nak katalah dia panggil bunuh dengan cara khata'an, tersalah. Dua. Dan yang ketiga dia panggil bunuh dengan secara syibhu abdin, syibih sengaja dia panggil. Lah mana syibih sengaja? Dia teh sungguh, dia kata sungguh, tapi pada golek tak mati dengan benda dia teh tu. Orang panggil bunuh dengan secara syibhu abdin. Ha, jadi sebelum daripada kita nak pergi kepada ayat, jadi nak kita faham kata bunuh ni tu cara. Yang pertama bunuh, kita pergi bunuh satu orang. Yang kedua bunuh dengan secara tersalah, dua. Dan yang ketiga bunuh syibih sengaja. Ha, balah mana rupa dia, kita pergi kepada ayat satu persatu insyaAllah. Ha, sebab itulah bila kita berkata Quran 30 juz meliputi segala ilmu duduk dalam ni. Daripada juzuk yang pertama hingga sampai juzuk yang ke-30, segala ilmu terkandung dalam Quran belako-lako. Ha, cuma ulama kita mai becek mari ta kasuh buat satu-satu ilmu supaya kita mudah faham. YouTube kita suku ni cara bab fiqh, ni cara bab usul, cara bab tasawuf, cara bab sejarah, cara bab macam-macam. Maka asalnya al aslu fil ulum ialah Al-Quran. Semua mengandungi segala sejarah, segala kisah, segala hukum, semua duduk dalam Quran belaka. Sabit bertuahnya siapa-siapa yang Allah Ta'ala wipahe Quran. Sabil hadis Nabi sebut mayuridillahu bihi khaira. Siapa-siapa kira yang Allah Ta'ala kandak na'wi kebaikan yang banyak bagi mereka, dia ni kandak balah mana Allah Ta'ala buat yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala wipahe agama. Maka salah satu daripada ulama tafsir ialah Allah Ta'ala wipahe Quran. Ha, maka siapa-siapa yang Allah Ta'ala buka untuk dia dapat faham Al-Quran, lebih-lebih lagi tafsir Quran, maka itulah dalil tanda Allah Ta'ala nak wik kelebihan yang banyak bagi dia tu. Itu dia ni Allahu Rabbi. Maka apatah lagi kita ni kalau Quran pun tak pandai baca, makna tak tahu, orang ni agak jauh lah. Maka kita apa tak apa dah. Lepas tak ambil masa luar baca Quran wi banyak. Ha, tu tak apa dah. Wi napa kata kita ni masalah ahlul Quran. Sakok pau dengan Quran juga. Ha, ni tak ada tepuh-tepuh dengan Quran gak siap wal ayazabilah. Nah, habis itu. Ha, katanya Allah ni, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tiada saya gio, yani dan jatuh terjemah wa ne,
dan tiada sayogio, yani dan tiada baik, tak baik, mana itu? Tiada sayogio, yani dan tiada baik, tak baik bagi seorang mukmin itu, bagi seorang manusia yang beriman, seorang manusia yang percaya Allah, yang percaya surga dengan aku, yang percaya akhirat ni, tiada sayogio tak molek benarlah bagi seorang mukmin itu ni, tak molek gapo dia, ayyaqtula mu'minan, bahawa membunuh akan orang mukmin dengan sengaja. Allah tak molek sangat-sangat bahkan berdosa besar kabair. Siapa dia? Orang mukmin dibunuh orang mukmin tu dengan sengaja. Ha tu dia. Maka le kita sebut tosa kata nak bunuh, kita menyakiti sama-sama saudara Islam lagi pun dosa besar dah. Hak tu menyakiti. Apa menyakiti? Islam tu berasa sakiti. Tu pun tak boleh dah. Lebih-lebih lagi jiran. Sahabat satu hadis Nabi sebut, ada seorang manusia ni di hari akhirat besok, dia ni yusalluna, dia ni semaya, dia ni wayuzakuna, dia keluar zakat, dia ni wayasumuna, dia ni puasa, lagi pula wayahujuna, dia tu wahaji Mekah. Akan tetapi akhir masuk dengan aku, dia semaya tak tinggal, puasa tak tinggal. Siapa masa dia keluar zakat, siapa waktu dia semaya, siapa masa dia puasa, siapa peria dia wahji, tiba-tiba akidah khalan nar masuk dengan kau. Sebab apa tu? Sebab tak semaya, semaya cukup. Sebab tak puasa, puasa cukup. Sebab tak pergi wahji Mekah, dia pergi bukan nak tahan. Akan tetapi dia mati, dia bawa dosa menyakiti kepada sesama manusia. Dia mati, dia tak ada taubat, dia menyakiti kepada jiran, menyakiti kepada orang Islam. Maka dengan sebab dosa tu dia mati tak ada taubat, menyebab dia masuk dengan ke Allah Subhanahu. Sebab itu kadang-kadang setengah orang ni tengok amal zuhir dia tu tak ada nampak banyaklah mano. Neh, semaya ala qadar cara dia lah, wajib lebih kurang neh. Semaya ala qadar, puasa ala qadar, zikir ala qadar lah. Tapi pesen menyakiti ke orang, wak nyanyo ke orang, tipu orang, dia dak langsung orang ni. Hak ni nampak meh serga dia dulu ni. Balik wak nyanyo ke orang, menipu orang, mengupak ke orang, orang ni dak langsung. Nah, orang ni dak langsung ni. Neh, walaupun amalan dia tak ada, kurang, tapi balik dosa dia pun tak ada. Nampak lagi tu? Kalau kita bimbing amalan kita pun kuat, tapi balik dosa pun kuat lebih pada amal tu, wal'ayazabillah. Ha, jadi apa nak rakyat ni? Nak bagi tahu kata sama-sama kita orang beriman ni, neh, menyakiti lagi pun tak boleh dah. Gila kata pergi mari lagi pun tak boleh dah. Wak nyanyo pergi mari lagi pun tak boleh dah. Apatah lagi bunuh. Nampak tak kita? Apatah lagi bunuh. Sambil ayat kata, wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan. Tiada sayogio, yani tiada baik bagi seorang mukmin, kita orang beriman tu, bahawa membunuh akan orang mukmin, membunuh jo sengelain kita bunuh, melainkan illa khata'a, melainkan kerana tersalah. Ha, mereka tersalah, tak ada kosak nak bunuh, tiba-tiba tersalah gi kena patu mati. Hak tu lain, hak ni tak berdosa ni, sebab tak ada kosak niat nak bunuh. Apa gitu? Sebab le hadis pun Nabi apa? Rufi'al qalamu, diakatkan kolam, yani tak dibilai salah anil khata'i wan nisyan. Dua perkara yang Allah Taala tak ambil salah di atas hamba dia. Rufi'al qalamu, diakatkan kolam, yakni malaikat tak tulis kata salah. Gapo dia anil khata'i, satu pada tersalah, tersilap, wan nisyan, terlupa. Apa dengan tersalah, dengan terlupa, hak ni Allah Ta'ala tak ambil salah. Tiba-tiba dia ni tu pergi bunuh dengan tersalah. Tak ada sengelain nak pergi belaga dia tu, tak ada sengelain nak pergi bedih, tapi yang terkena, hak ni tak berdosa. Tapi hukum jinayah tu suku,
Tebak dosa pahala dulu. Pia kat sengelan kita tepuh dia tu mati dah. Tapi dengan takde wak kereta ni, kita tepuh dia tu mati. Tak nampaknya hunuh belakang jejak, ha mati panggil tersalah. Nampak dah tu? Bukan sengelan. Kalau sengelan, sengelan kita tepuh, hak tu hak amdan hak tu. Sengelan kita berdiri, hak tu amdan sengaja. Hak ni tersalah. Ha, kalau tersalah tu lain. Malaika kerana tersalah daripada dikosaknya kosak bunuh. Pahaya misalah. Seperti kosak lontar perburuan oleh seorang ni, dia kosak nak pegang perburuan, dia pergi dalam bukit, dia wak manah misalnya, tiba-tiba dia kosak ambil manah, dia nak panah wik kena pelanau, ataupun nak pelanau wik kena rimah kena gapo tu, atau kayu, ataupun dia pegang dengan kayu, ataupun dia hatam manah dengan batu, ikutlah. Kosak dia tu nak wikna perburue. Kosak dia nak wikna benate. Hak dia rahmat tu. Tiba-tiba mako kena pada seorang. Yang ni mako gi kena ure. Dia tu kosak nak gi manah pelanduk perburue bangi. Tiba-tiba gi kena ure. Ya tak ada niat, tak ada kosak nak gi bunuh ure tu. Ya kosak perburuan. Tiba-tiba gi kena ure. Panggil tersalah bunuh ure bangi. Boleh faham tu? Ha, tersalah. Gi kena orang. Okay. Atau pukul dengan satu. Yang dia dengan satu perkara. Ataupun dia gi pukul, gi katak dengan satu perkara. Dengan kayu ke, dengan minyak ke, dengan roten. Ne. Maka dia katak tu yang tiada memati. Bumik pihak tak mati. Misalnya dia katak, saing dia, dia katak, anak murid dia, dia katak. Siapa-siapa dia ikutlah ambil rotai katak pada golik tak mati kataklah tu tu ataupun dia tapa, dia tapa ping, dia tapa golik tapa tak mati ataupun dia tumbuk, golik tumbuk tak mati, makanya tiba-tiba mati. Ha tu dia, jadi dia panggil nyamuk duk sekat tu ajar dia, jadi jadi wahai dia panggil wahai, jadi Allah boleh kawan ni tapa nya mati. Hukum nak kata kan. Oi panggil sengelai kedak nak bunuh. Bukan. Bukan niat nak tak mati ngata apa gitu. Pakai panggil bunuh gapalah ni? Orang panggil syibih sengaja oi panggil. Syibhu abdin. Kenapa tak bahan ni? Dia ya bunuh tu baik tiga cara ni. Yang pertama bunuh dengan secara sengaja sengelai. Supaya bedai. Honing pada adak pun mati. Patus ngelain nak bunuh. So, yang kedua tersalah. Bede sungguh, mana sungguh. Tapi dia penting ke benda lain. Tapi hawa kawai tu lah lupa guna dia tu. Hatu tersalah. Dua. Yang ketiga ni, dia tapa. Ataupun dia kata, rolik tak mati wa'alah tu. Tiba-tiba kawin ni omor panoknya pergi mati. Dengan sebab dia ni buat. Orang panggil bunuh, syibih sengaja orang panggil. Syibhu abdin lagi tak sebut. Syibih sengaja. Bukan sengelain sebab rolik tak mati dengan tapa. Tak mati dengan katak. Tapi hawa omor panak lepas pada kataknya mati. Orang panggil bunuh secara syibhu abdin. Maka tepat nak cara betul mana? Apabila berlaku balah tu tu hukum nak kata nak kata kan? Kena bayar ke? Bunuh balah ke? Kena buh dalam ha, tu. Ni hukum pekah. Tu jinanya. Nampaklah kan? Apa berlaku dah? Ha, dia kata di sini wa man qatala mu'minan khata'a, dan barang siapa membunuh akan seorang tu dengan tersalah. Siapa dia gi bunuh seorang mukmin dengan tersalah, balah mana hukum dia? Maka hukumannya ialah fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahli. Ni hukum dia. Apabila kita gi bunuh seorang dengan tersalah. Lah mana dengan tersalah? Apa kata tadi? Tak ada kosak nak bunuh dia tu. Tapi tiba-tiba gi kena dia. Tak ada nak berdiri dia. Tak ada nak panah kena. Tak ada ni kosak sikit. Tapi tiba-tiba gi tersalah gi kena dia. Maka hukumlah mana? Maka hukuman kena merdeka seorang hamba mukminah. Ah tu hukum ni.
Berdosa tak? Tak berdosa tapi hukum. Sepuk dia tepuh dia tu. Dia tak ada kosak nak tepuh, tapi dia tepuh dia ada kena bayar dia tu. Berdosa tak berdosa tak ada sengelan. Tapi unik-unik hukum itu kena kira. Maka yang kata di sini, kena merdeka seorang hamba mukminah. Dia panggil parak bunuh. Dia panggil parak bunuh. Kena merdeka seorang hamba mukminah. Demo kena bahas ini ni. Dikanaki hamba mukminah sahaya yang beriman. Bukan mukminah tu perempuan tu dah. Tama duduk wani mukmin lelaki, mukminah perempuan dah. Dikanaki mukminah yakni sahaya yang beriman. Kena merdeka seorang sahaya. So. Dan kena dia. Apa dia? Kena bayar dia. Satu kena merdeka apa? Kena merdeka sahaya dan kena dia. Apa dia? Kena bayar dia yang diserah pada ahli. Yang ni waris yang mati. Kena bayar dia setara mana? Ya pula lewat bawah tu. Kena bayar dia kepada waris yang mati. Haa, tu dia. Allahu Rabbi, inilah apabila dibunuh dengan apa ni? Dengan tersalah. Pak kalau bunuh sengaja lah, ni kita ambil tu belah-belah. Kalau dibunuh dengan sengaja, ya kena kawak. Apa kawak? Bunuh balah. Nampak itu? Misalnya si Zaid, dia bunuh si Umar tu dengan sengaja. Ha, maka, ne, dia kena kawak. Apa kawak? Kena bunuh balah. Itu betul ada Islam. Kena bunuh balah. Ha, tapi nak percaya berjalan ni hukum betul-betul, dia tak boleh. Dengan sebab tak ada milik tam, tak ada milik sepenuh negara ni. Apa itu? Hukum lah ni. Ha, itu dia ni. Hani dok kecek masalah dibunuh dengan secara tersalah. Ha, kena merdeka saya pas saya tak ada learning, kena bayar dia. Bayar dia setahu mana ya lewah ni. Tetapi hani masya-Allah illa an yasaddaqu, melainkan tak kena bayar dia hani. Lah mana? Bahawa bersedekah mereka itu ahli waris si mati. Bahawa bersedekah mereka itu yakni ahli waris si mati atasnya, atas yang membunuh. Balah mana ya sedekah? Tafsir dengan maaf, yakni dengan bahawa maaf daripada dia, yakni daripada bayar dia. Ada juga tak kena bayar dengan bahawa si waris si mati dia pakai maaf peri-peri. Ho ni gak pahala besar, tak ada dah. Ha, siapa lagi tak sebut, tak silap saya pun bila sedengarlah guru duk cerita, salah satu amal yang jadi asbab orang ning dapat masuk syurga tanpa hisap, apabila gi berlaku perbunuhan anak dia, tiba-tiba kali nak tutup dakwa ambil bayar dia boleh, tapi tiba-tiba dia maaf, ingat kata takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya orang. Okay? Napa gitu? Nak gano takdir Allah, mati dah. Nak make klik semula tak leh dah. Berdoa dah. Kawin ni pun tak ada sekali, tak ada gapo dia. Maka tak apalah, tak kena bayar, tak kena gapo, pakai maaf tu betul. Maka siapa dia kalau gerak boleh ok siapa setara ni, maka ni dah khalal jannah bi ghairi hisab, masuk syurga tanpa hisab orang ni. Tapi tak banyak oranglah. Nah. Napa ada tu? Nak boleh duduk situ tu. Nak sapa makam tu. Lah mana ya sapa? Takdir Allah. Ar-ridha bi qada'illah. Nak buat gana takdir Allah. Mati dah. Kawening pun buat gana dia. Terlindung nafsu sekaligus. Tak apalah. Maaf dia. Allahu Rabbi. Sampai ada setengah-setengah orang tu. Ya maaf. Tuk-tuk. Allah. Ni payah ni. Nga dia muka cek korek. Wih kedi kau banyak. Wih kau banyak boleh. Hak tu banyaknya. Hak ni dah. Ingat kata takdir Allah pakai maaf. Tak muhmik dia. Apa dia bayar, tak sebayar gaga apa, ingat takdir Allah. Ha, tu dia ni Allahu Rabbi, masya-Allah. Pak kalau baik tak salah muka hukum boleh. Tapi tiba-tiba dia tak se pakai sedekah. Maaf. Ha, tapi orang sifat pemaaf ni besar. Orang pemaaf, orang pesan apai ke orang ni besar sifat ni. Sifat ni sifat lebih sifat Tuhan ni.
Sifat pemaaf ni sifat Allah. Takhallaku bi akhlaqillah. Sabe ada setengah-setengah manusia ni, orang mari minta maaf tiba-tiba tu semah orang tu berat tu. Siapa katanya? Manitur dia falam yardha fahuwa syaitan. Siapa-siapa kalau mari minta maaf kita tiba-tiba kita tak maaf, maka kitalah ialah syaitan dah. Itulah nang setan manusia. Orang mari minta maaf tiba-tiba kita tak maaf, orang itulah syaitan. Manitur dia falam yardha fahuwa syaitan. Tu dia ni. Saya tengok Nabi-Nabi maaf ke umat dia, Allah maaf kepada hamba dia. Maka kita sama-sama manusia, kita pun kena maaf sama-sama manusia. Ada setengah manusia, aku tak semaaf siapa bila-bila. Tak bolehlah tu. Dia kira gini, dia tu salah dengan kita, kita tak semaaf. Terah kita itak kita pula, kita ada salah ke tak dengan Tuhan. Mudah ya cara kira eh. Misalnya si mama ataupun si dolos si Sa'id tu ni, dia ada salah dengan kita. Kita ada kerah tu si maaf dia. Kita terak itak kelik kita, kita ada salah ke tak dengan Tuhan. Ada. Apabila pak kita tu ada salah dengan Allah, kita tanya pula, kita nak ke tak wi Allah Taala tu maaf kita. Kita nak ke tak? Jawab cerak kita nak. Kalau kita nak wi Allah Taala tu maaf kepada kita, maka terdahulu kita maaf kepada saudara. Kalau kita maaf kepada saudara, maka pada ketika itulah Allah Taala maaf kepada kita. Selama mana kita tak maaf kepada saudara, selama itulah Allah Taala tak maaf kepada kita. Kira kemari rugi dua-dua. Saudara kita tak maaf muasal dengan kau, kita yang Allah Taala tak maaf muasal dengan kau. Okey, dengan kau dua-dua. Nak buat apa? Allahu Rabbi. Maria kata, dan telah menyata oleh sunnah, yani oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak menyata cara bayar dia. Ning cara sungguh ning. Hadis nak 2100 hutum. Hutu kira cara je gitu ya. Hukuk Islam sungguh cara ni. Telah menyata oleh sunnah ni, oleh hadis Nabi sallallahu bahawa dia tu ialah 100 unta. Ning harga manusia ni 100 ekor unta. Pakira apa kok sekor? Mah ada beruk cerak apa. Apa tu? Unta ni 100 ekor unta itulah harga manusia. Apabila gi bunuh sore-sore manusia tu, maka harga kena bayar dia 100 ekor unta. Dosa pahala suku kira hok kena bayar ni. Pahala ni kadang-kadang dia memakai upah bunuh 5,000 medah lah. 5,000 tu kaki utah tak boleh. Apa tu? 5,000 dia memakai makan upah bunuh. Pernyata, adakah banyak Allahu Rabbi ya Karim. Di hari ni orang tak takut ke dosa. Dunia hari ni ni, bunuh orang tu main-main. Ya. Hatu 5,000, kalau 10,000 tu cerak lah. Setengah-setengah tu lah. Hak pasang takut, wis juta tak apa. Belah orang nak wih puluh juta bunuh orang nak tak? Gena senyak ni. Memen anak ni. Orang wih puluh juta. Lepas tu sogi bunuh orang. Bahasa-bahasa gi tak? Siplahan. Puluh juta. Eh? Itu dia. Puluh juta gi bunuh orang. Nih. Lepas tu kokoh tobat. Kokoh tobat. Tak hadir Allahu Rabbi ni. Apa orang pasal takut Allah 10 juta, 100 juta tukang agapo buat ambo? Neh. Bunuh orang 10 juta, demo nak wiruik. Tak sire. Tak sire. Subuh kare. Subuh kare tak sah semaya. Nak wis juta. Nak tak? Subuh esok sah semaya. Nak wis juta. banyak berjuta terkejut. Allahu Rabbi, masya-Allah neh. Ya tak ada jauh mana dia bunuh orang yang tak semayal. Cuma bunuh orang tu orang tahu jadi teruk itu ya. Tak semayal ni apa berat ni. Ada ulama kata berat sepung tak semayal, sepung bunuh orang tak semayal ni. Pahala tanya, orang nak wis juta gi bunuh orang, kita tak berani.
Mung tak usah semai subuh esok nak wik. Tak usah juta lah puluh ribu ya. Dia buat sebab, tak tahu. Sebab kawan-kawan majlis baby ni, tak tahu. Anin ya Allah, Rabbi, ya Allah ni. Ha, tu dia. Ha, tengok ayatan ni. Dan telah menyata oleh Nabi bahawa dia 100 utah. Maka dalam 100 ekor utah ni 20 binti makhat. Ha, ni kena ingat ni. Dalam 100 ekor utah ni 20 binti makhat. Apa binti makhat? Yani anak utah betina umur setahun. Dalam 100 tu. Ni, anak utah betina umur setahun. Tu main binti makhat. So, 20 binti makhat. Gapo binti makhat? Anak utuh betina umur setahun. So, dan demikian, yakni 20 ekor juga binti labun. Apa binti labun? Anak utuh betina umur 2 tahun. Ha, ya kecek pe binti labun. Kalau binti makhat, anak utuh betina umur setahun. Binti labun, anak utuh betina umur 2 tahun. Jadi berapa pula dah? 40. Ya serata. Dia satu ekor uta. Maka 100 ekor uta ni uta baik mana ni nak ayat ni? 20 ekor binti makhat. Gapo binti makhat? Anak uta betina umur setahun. Dan 20 ekor binti labun. Gapo binti labun? Anak uta betina umur 2 tahun. 40 dah. Dan ibnu labun. Gapo ibnu labun? Yakni anak uta, anak uta jate umur 2 tahun. Ha, teria ni. Anak uta jate umur 2 tahun. Pang ibnu labun tu. Anak uta jate. Hosani anak uta tino. Ni anak uta jate umur 2 tahun. Ibnu labun 20 jadi 60. Dan hiqqah. Apa hiqqah? Anak uta umur 3 tahun. Anak uta umur 3 tahun. 20 jadi 80. Dan jaza'ah. 20 jadi 100. Gapo jaza'ah? Yani hak bersalin gigi hak umur 4 tahun. Tu jaza'ah yang panggil. Uta hak bersalin gigi ataupun hak umur 4 tahun sini. Hikah uta umur 3 tahun. Jaza'ah uta hak umur. Ibnu labun uta jate umur 2 tahun. Binti labun uta betina umur 2 tahun. Binti makhat uta betina umur setahun. Maka 20 capo-capo jadi 100. Ninglah 100 ekor uta kena bayar dia tak kalau gi bunuh orang beriman. Tu harga manusia. Apabila manusia mengucap la ilaha illallah, maka orang tu ada harga dah sisi Allah. Dia tu mati dengan sebab kita bunuh 100 ekor uta kena bayar. Pas dia mau tanya, uta baik mana? Bukan nak ambil rata tu dak. Dalam 100 ekor uta ni, hak umur setahun 20 ekor. Hak betina. Lepas tu hak betina pula umur 2 tahun 20 ekor. Lepas tu hak jatik umur 2 tahun 20 ekor. Lepas tu umur 3 tahun 20 ekor. Hak umur 4 tahun 20 ekor. Capa-capa jadi 100 ekor uta. Patuh nak wik utah ke? Kira duit, kira bayar ke? Tak apa? Kira? Utah umur 4 tahun tu, berapa kau kali kira bayar? Kira? Utah ni berapa kau saya kira utah ni? Bukan 10 ribu je kan? Kalau kita tak 50 ribu saya kira. Ha, terakhir lagi. 50 ribu saya kira, 10 ekor 500. Tak itu? 10 ekor 500. 100 ekor 5 juta. Gitu tak? Gitu tak? Kenal tak? Apa nama ni? Kalau seekor 50 ribu. 10 ekor 500 ribu. 100 ekor 5 juta. Gitu dah dah. 5 juta. Patut dia mahu duit-duit tu apa juta? Tabah dah. Apa? 7 dah. 7 juta. Itu dia dah. Dia pun meh-meh kau ni dah dah. Itu Allahu Rabbi ya Karim. Ini harga manusia ni. Itu harga manusia ni. Kama dia tu orang panggil 100 ekor uta tu wajib kena bayar tu, wajib kena bayar atas apa tu? Atas akilah yang membunuh. Ha tu,
wajib kena bayar dia ni 100 ekor tu ni wajib atas akilah yang membunuh. Gapo akilah yang membunuh? Iaitu akilah yang membunuh ni segala asabah nyonya yang membunuh lain daripada asal dan porok. Ha ni kena ngaji fara'id lah dah. Allah bi ilmu Tuhan ni masya-Allah ni. Apabila pak gi berlaku bunuh, siapa dia kena bayar? Hak kena bayar ni ialah akilah. Siapa yang akilah? Segala yang makan asabah. Hak makan asabah yang membunuh tu. Orang ni bunuh, apabila dia mati, siapa dia yang makan asabah? Ha, maka yang makan asabah tu kena bayar. Lain daripada asal. Gapa asal? Hak makan asal hak ni tak kena. Dan porong. Lah mana asal ni? Supaya bapak hingga ke atas. Hak ni tak? Bapak hingga ke atas. Hak tu tak? Atau porong. Lah mana porong? Sedara syakikah. Sedara sebapak. Sedara seibu. Pak sedara syakikah. Tu ngaji le paraik hak tu. Dia panggil hak porong atau hak asal. Hak kata kena bayar, hak makan asabah bagi yang membunuh. Itu ngaji paraik suku pula. Allahu Rabbi ya Karim. Nah. Ha, kama dia dibahagi atas mereka itu, mereka itu segala asabah. Ada situ dah. Dibahagi atas mereka itu, mereka itu segala asabah. Yang kaya nisfu dinar. Hak makan asabah tu. Kalau hak kaya-kaya kena bui nisfu dinar. Yang pertengahan robok, yani serobok dina. Dale 3 tahun. Patu masa bayar tu, masa mak. Tahu mana masa? Dale masa 3 tahun. Lek kawen nak tekek kengak-kengak pun tak leh. Masa untuk cari duit untuk bayar ni le masa 3 tahun. Ha tu. Dale masa 3 tahun. Pas tiba cukup. Tak boleh duit. Maka jika tiada yakni daripada segala asabah. Ha kata kena bayar tu. Pak kalau gi cari duit tak cukup, maka daripada baitil mal, ambil harta daripada baitil mal. Ha tu dia. Dan jika teruzur, lah mana teruzur? Asabah pun tak ada, baitul mal pun tak ada. Maka atas yang membunuh, atas yang membunuh tu kena bayar. Boleh faham ni? Payah sikit sini. Apabila pak gi berlaku bunuh, siapa kena bayar? Akilah kena bayar. Siapa akilah? Orang yang makan asabah yang membunuh. Pak kalau tak reti, parah tak reti yang sini. Ya sosoh mula pada. Kenapa tu? Misalnya si mamak gi bunuh si Zaid. Siapa kena bayar ni? Kalau si mamak mati, siapa dia yang makan asabah bagi si mamak? Hak ni kena bayar ni? Kau makan asabah, bukan makan asap purut. Asal tak nak bayar. Apa asap, pak hingga ke atas. Kau tak asal. Pak faruk, tak juga. Dia nak hak asabah. Haa, tu dia ni. Allah tu lagi ke faruk dah, habis itu. Jadi pendek katanya nilah hukum Islam, tak saja. Apa boleh mati, tak saja. Setitik darah Allah Ta'ala buat kira. Setitik darah, setitik peluh lagi tu awak kira. Misalnya, ne, kita di tokek, kita di ketua, ada anak kolik, ada kerja ni. Dia ada waktu kerja letih, hak kita, walau peluh dia. Dolin tak bayar, tak gapo tu awak kira lah kau akhirat esok. Ni, tu awak tahu awak nyanyo. Setitik darah Allah Ta'ala awak kira, setitik peluh pun Allah Ta'ala awak kira. Allah Ta'ala tak mensia-sia sama sekali. Allah Ta'ala tak halau, Allah Ta'ala tak sokong sama sekali. Giduk balik orang awak nyanyo. Tak curak. Allah Ta'ala tak aduk balik orang awak nyanyo sama sekali. Tak sama sekali. Haa, tu dia. Siapa lihat hadis Nabi sebut? Nabi kata, singfa ni, ada dua gulung ni. Yang dakhalan nar, yang masuk dengan kau curak, ya hari akhirat esok. Mana dua gulung ni? Yang pertama, orang yang suka awak nyanyo ke orang. Az-zalim, zalimun nas, suka wak nyanyo kok orang. So, dan yang kedua kata Nabi, nisaun kasiyatun ariyatun. Orang betino yang pakai tapi telanje. Lah mana pakai telanje? Tuwe pakai baju, pakai jubah tapi ketak cik. Pasal pecang tu, pasal ketak cik.
Pesening masuk dengan kau juga. Inilah hadis sebut sinfa ni dakhalanna. Dua golongan manusia masuk dengan kau. Yang pertama orang berahi wak nyanyo kau orang. Suka wak nyanyo, suka wak nyanyo dia ni. Yang kedua orang perempuan yang pakai tapi ketak nampak sosok. Wal iazabilah summa wal iazabilah. Nampak ni? Habis itu. Ha tu ya Allahu Rabbi. Ha kama dia ni. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah. Ha tu dia ni. Napa nak sekat tu dulu napa ni? Kis-kis-kis boleh dah, kis-kis-kis. Ha kis-kis boleh, boleh ayat dah. Dan jika ini maka jika ada yang kena bunuh itu, yang kena bunuh tu daripada kaum seteru kamu, yakni orang kafir, dan yakni padahal ia yang kena bunuh tu, ha ia bermaksud Islam ni mukmin, ia telah beriman dah, apabila pak gi bunuh dia ni maka kena merdeka hamba yang mukminah kifarat ni sebagai kifarat. Kena merdeka seorang hamba mukminah ya berime dan tiada dia, yakni dan tiada wajib dia kerana ahlinya kafir harbi lah ana kita gi bunuh kaum seteru kita dia ning dulu dia tu kafir tiba-tiba dia masuk Islam apa dah tu mak kita gi bunuh dia kena bak kenapa kena merdeka saya. Patu kena bayar dia. Kena bayar dia. Honing tak kena bayar dia. Sebab kalau bayar pun bayar kepada warih. Patu warih dia tu kapi harbi. Kenapa? Moga ya safak kapi buat dia ni. Tiba-tiba masuk Islam orang. Okay. Papa kita gemak gi bunuh orang kat gi bunuh masuk Islam tu. Maka hukum kena merdeka saya tapi tak wajib bayar dia. Sebab kalau bayar apa bayar siapa? Bayar kepada ahli keluarga dia. Maka ahli keluarga dia ialah kafir harbi. Ha tu tak kena bayar. Ha nampak ni. Allahu Rabbi. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Dan jika ada ia-ia yang kena bunuh daripada kaum yang ada antara kamu orang mukmin dan mereka itu kaum itu perjanjian lah ning pula misalnya yang kena bunuh tu kaum pesan ada perjanjian seperti ahli zimmah yakni kafir zimmi kafir zimmi kalau kena kepada kafir zimmi maka kena dia diserah pada ahlinya ahli zimmah. Ha kafir zimmi. Ha tu lain. Ha sani kafir harbi. Ha ni kafir zimmi. Allah kena ingat banyak perkara ni. Ya kafir banyak. Kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir harbi, kafir zimmi. Ha kata tak nak bayar dia sani kafir harbi. Ha ni kafir zimmi lain. Patut setara mana bayar ni? Iaitu sulus. 1/3 dia mukmin. Lah mana? Orang mukmin 100 ekor uta tapi kalau kafir zimmi suluh. Asal le 3 ya. Mana kata 35 ekor itu ya. Siapa dak 33 ekor. Neh. 100 ekor 1 set 3. 100 ekor orang mukmin. Maka ni dia kira soal 3 ya. 100/3. Jadi 33 ekor lebih-lebih gitulah. Ha 34 ekor lah. Ha 34 ekor. Tu ya. Jika orang Yahudi atau Nasara. Ha kalau Yahudi atau Nasara dan dua suluh. Haning dua suluh, dua suluh usyum. Jika Majusi, jika kafir Majusi. Dua suluh usyum. Noyak bek nom dah pehe. Pehe dak dua suluh usyur. Pehe dak? Tak pehe. Ha gini.
Dua suluk usia ni kalau kira 9%. Dia tak betul ya. Yang ni neko ya. Neko sahaja. Sikit ni. Dua suluk usia. Dua suluk dah leh 10. Bukan leh 100, leh 10 ya. Kenapa lah tu? Jatuh dalam neko sahaja. Ha ni kalau kafe majusi, ha semua api tu. Tak betul ya. Bayar dalam neko tu. Ia kan 9% ya. Tu dia ni. Dua suluk usia. Tu dia. Dan merdeka sore hamba yang mukminah atas yang membunuh. Siapa-siapa yang membunuh kena merdeka sore hamba yang berimeh. Habis itu. Kama dia kata sebagai perhabis ayat, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kitab tu salah baris ni. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka barang siapa tiada dapat hamba, ya tak ada hamba, tak kuasa, tak dapat hamba nak merdeka ni. Lepas tu nak buat lah mana? Nak merdeka sahaya, sahaya tak ada. Ataupun ya susah, tak ada hamba, tak ada gapa ni nak merdeka ni. Maka kena, fasiyamu syahraini, maka puasa 2 bulan berturut-turut atasnya atas yang membunuh, kifarat, sebagai kifarat. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Supaya juga dengan kifarat. Kata jimat boleh puasa tengah hari tu. Neh, supaya juga ni. Taubatan minallah, disuruh yang demikian itu sahya. Puasa 2 bulan turut-turut tu, suruh buat balas tu tu neh. Taubat daripada Allah Taala. Ini terima daripada Allah akan taubatnya. Sebab jiwa abalah tu asbab daripada jalan Allah Taala terima taubat kita. Tu dia tu. Sebab kita kalau mati gi bergantung ada dosa tu tak selamat kita mati jumpa Allah. Makalah lah mana kita kena minta ngata ya Allah, hey Tuhan, aku tahu katuku dosa banyak. Hey Tuhan, aku mengaku ku ni silap banyak. Fa'tarafna bizunubina ya Allah. Fa'tarafna, ya Allah aku mengaku, aku jauh aku mengaku ya Allah bizunubina dengan dosa kami ya Allah. Hey Tuhan, mataku banyak berdosa, mulutku banyak berdosa, telinga Allah banyak dosa ya Allah, tapi lah mana ya Allah aku minta, aku minta wida taubat belum pejam mata ya Allah. Sebut kata berdosa tak ada orang tak berdosa. Nak cari mana hak bersih tak berdosa ni? Cuma yang kita minta ya Allah belum daripada ku pejam mata, belum masuk lubang kubur, minta wikuda taubat ya Allah. Hak tu kita nak minta. Allahumma rizukni taubatan qablal maut. Nih, qablal mauti taubah. Minta widya taubah belum daripada mati. Sebab, siapa dia yang kalau gi taubah, lepas tu mati, gak sedekah teruh. Moga atta'ibu minazambi kamalla zambalah. Orang taubah daripada dosa, supaya dengan budak baru beranak tak dosa sekali habuk. Lepas tu gi taubah piye mana? Sudah taubah, lepas tu mati. Allahu Rabbi, hak ni gak Allah. Kena tak mengakak sungguh. Nanti dia tu, sudah taubat, patut mati. Allah. Lek malam tu taubat, ya Allah. Apalah dosaku, ya Allah. Bang tengah malam teriak dengan Tuhan ni. Lepas tu kat tidur kat mati. Masya Allah. Nanti tu. Hak tu kat cok. Panggil cok di sungguh, bertuah sungguh. Nampak dah tu? Kita ni taubat lolong ya. Kita taubat tobi, taubat tak jadi kita ni. Duk taubat bela-bela, duk kira bela-bela. Tak ada. Tua duk taubat tapi duk kira bela-bela. Tak boleh tinggal lagi kalau. Ya gini, Allah astagfirullah ni. Tak kata dia mau kita. Kita terapik carana tu aim. Pik carana ni nak, terapik kita cek. Cek. Di atas diriku loloning. Ada dosa gapo yang aku tak boleh tinggal lagi. Nah, usaha tu. Honing duk terlekat masuk surga bayar ni. Ya di atas setiap manusia ni, ya ada satu dosa yang dia payah nak tinggal. Lepas tu tak serupa. Dia ning dosa tu tak serupa dosa. Kenapa tu? Tak serata muku serupa ya. Dia ning dosa ning Allah. Bak belagah dia kau payah tinggal dia. Kau lain tak apa belakang, ya, so payah nak tinggal. So,
Ada sebasa dosa mengupak. Semaya rajin, mengaji Quran rajin. Tak ada kita rajin, tapi mengupak ke Allah Rabbi. Pak kali utuh gerai, tak habar lagi. Ada setengah lah tu. Ada setengah dosa ni. Ada setengah dosa ni. Maka terah kita cek. Di atas diriku lolonin, dosa gapo yang kupayah tinggal. Lepas tu kita usaha boleh tinggal dosa tu kok, selamat kau dah. Hatu-hatu di kampeng lagi surga tak tu. Dosa tu tu. Allahu Rabbi. Misalnya orang lain pula minta jauh ni. Ngaji rajin, wa'amal rajin. Tapi, dia ada sifat takabu. Haa, tu tu tu. Hatu-hatu. Hatu di kampeng tu. Hatu kampeng tu. Kok lain dah belakang dah, wa'amal rajin dah. Tapi, dia ada riyo. Haa, hatu kampeng tu. Atau panggil tak supa penyakit seorang-orang ni. Dia tak supa. Lepas tu kita wear penyakit tu tu. Hak penyakit tak supa tu. Supa ibarat kita manusia kan. Ya kita ni asal sehat. Tiba-tiba main sakit yang penyakit tak supa. Hak tu rotai. Hak tu huacai. Hak tu rokau. Tak supa. Yang penyakit tak supa. Misalnya kita huacai tak ada. Pai tak ada. Tak ada apa. Tapi penyakit rokau. Dah hilang kau tak apa. Huacai tak ada sedia dah. Itu penyakit tak serupa. Demikian kita ramai-ramai ni. Yang kita istiqamah. Patra kita cek, yang cek juga cek itu. Apa lagi dosa yang kita istiqamah hari ni? Kena usaha, usaha selalu. Lepas tu kau tinggal. Selamat lalu dah. InsyaAllah deh. Itu dia. Aku lalu ni tipu ke? Nih, misalnya. Ya kena tuai sendiri. Kedah tak kena diri. Semaya tak apa dah. Wa'amal rajin dah. Tapi terlekat juga ketung. Ada. Tuai jangan ada. Jangan panggil. Subah lagi. Tapi juga yabah dah. Bukan kelek lain tu ya ni. Tukar tu. Kau sebayar tu. Ada ni. Tak ada. Ada. Ada temung tu. Ada. Tak boleh kira orang ni. Kenapa tu? Ah ni dia ni Allah minta jauh dengan Tuhan eh. Ha tu dia. Batu dia boleh berhenti hatu kan. Apa lalu ah. Supok orang werung-werung kat kadang-kadang ni, werung-werung ni. Allah sifat dia masya-Allah, sifat tawadhu lah dengan hormat kau orang lain. Masya-Allah pemuda-pemuda lah ni. Masya-Allah dah dengan hormatnya dengan tawadhu cukup lengkap. Cuma dua perkara je gapo dia. Tak semaya dengan makan dada. Betul ya. Kadang-kadang dengan mopok hormat pada orang ngaji kadang-kadang. Ha nak kira. Dengan mopok kecek beralu. Nya tu eta nak ngaji mano? Ha tu dok ponok 14 tahun tapi ha dengan mak ada. Sina tu. Ha lagi ke? Ha napalah tu. Tiba. Dosa tak serupa, menyakit tak serupa. Allah astagfirullah neh tak jauh. Ha kama dia kata wa kanallahu aliman hakima. Dan adalah Allah Taala itu yang amat mengetahui, lagi amat pandai pada tadbir, pada mengatur makhluknya, makhluk Allah. Moga dia wahai pandai nak mengatur tu. Habis itu insya-Allah kita sambung semula pada kata wa may yaqtul mu'minan muta'ammida wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. كتب مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. على كتاب مجموع إتانة. كتبه الدارين sah takbiratul ihram itu 15, yakni 15 kali. Syarat bagi nak sah, syarat bagi nak terpakai takbiratul ihram ni 15 kali. Kalau setak di takbir tak kena dah, tak kena. Sebab yang mula situ. Napa tu? Maftatahatum bitakbir wa muhtatamatum bitaslim. Semaya ni. Mulai dengan takbir sudah dengan salam. Tiba-tiba setak-setak tu tak kena dah. Misalnya rokok kena, sujud kena, patihah kena, tahiyat kena. Tapi takbir tak kena. Tak ada. Sebab itu syarat
nak sah takbiratul ihram ni ada 15 perkara semua. Tu dia ni. Apa takbiratul ihram? Allahu akbar. Ha tu panggil takbir. Ha ni akik tangih ha ni. Supaya kata ni, saudara ceramah, takbir. Allahu akbar. Hanyalah dah tu. Takbir bukan akik tangih tu dah. Takbir Allahu akbar itu takbir. Takbiratul ihram. Mana 15 perkara syarat bagi nak sah takbir ni? Pertama, dijatuh akan dia, yakni diberlaku akan dia akan takbiratul ihram ni di dalam berdiri betul serta muqaranahnya. Ini yang pertama. Syarat nak sah takbiratul ihram yang pertama ni kena takbir pada masa kita berdiri betul. Banyak hamba perhati tengok ia berdiri tak ada betul molek tapi takbir dah ni tak sah. Horolik dia jadi orang lewat. Orang baik tak bergaduh lagi. Agama si pemik ismail. Lepas tu kau hungah-hungah-hungah pekatak dah lopak. Lepas tu imam dia betul ni. Wala ana abidun ma'abattum. Wala antum abidun ma'abud. Dia dah pitu. Pia tu sakit urat hingga tu. Cepat jalan pia tu. Pia tu hingga sakit urat tu. Belik mana tau. Mungkin orang dengar tu imam ni. Kalau tak ada, dia tu rugi dia tu. Dia rugi dah humi dah, duduk main dah humi dah rugi. Dia pun kaki hungah-hungah-hungah pak, diri tak ada betul molek, dia tak kebedah. Ini tak sah takbir tu. Tak ada tetak molek kaki. Kadang-kadang bau cak sebelah baru. Bau dia cak, ini bau nak cak yang belakang ni. Dia cak sebelah, bau nak cak ni, dia tak kebedah boleh-boleh. Takut tak ada yang rokok kali ni. Jadi syarat nak sah takbir ni, kena duk wi molek, tetak molek, diri betul wi molek. Doa betul molek baru Allahu akbar. Ni kata bila-bila yakah, bila yakah Allah. Ada duk tengok eh. Kelek ni duk tengok. Bila-bila yakah Allah, nak wider rokok tu. Bila-bila yakah Allahu akbar. Tak sah takbir lah tu. Ngapa lah tu? You kena berdiri betul dulu. Berdiri betul molek baru Allahu akbar. Pas boleh dah jadi hak gaduh tu. Nak wider rokok atau imam tu. Pas tu bila-bila berjalan Allahu akbar. Ingat. Yang kedua dengan bahasa Arab jika kuasa. Kena bahasa Arab weh. Allahu akbar. Bahasa Arab neh. Kalau kuasalah bagi tok kuasa Arab ni. Tu dia terserma si Melayu lah pakai bahasa Arab. Allahu akbar. Dua. Ketiga dengan lafaz Allah. Kena lapak Allah. Takut ambil. Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahimu Akbar. Kata Allah. Kena Allah. Allahu Akbar. Lepas tu kena Allah nyata. Kalau Allah ni tak boleh ke? Allahu Akbar. Menyelah aja. Ada. Tu pun tak sah kata. Allahu Akbar. Tak boleh kata. Sepuluh baik ke? Allah. Ada. Allah lalu dah. Ada mana? Ya, nampak lah tu. Kena nyata. Allahu Akbar. Syarat yang keempat dengan lafaz Akbar. Kalau Allahul Jalil, Allahu Azim, tak boleh kena Allahu Akbar. Nah, maklum tu. Dan yang kelima mendahulukan Allah atas Akbar. Tak boleh lah ni. Akbarullah tu tak boleh. Nak susah tak boleh kena Allahu Akbar. Betullah ni doa. Dua abad ni belakang. Dah, ya gini. Tempat labur betul ni. Kalau dia mau tanya. Boleh ke tak kita takbir lah ni? Boleh lah na? Akbarullah. Boleh ke tak? Kalau kita tanya lah tu. Boleh ke tak boleh? Kalau tak ngaji ni jawab tak boleh juga. Mudah-mudah. Kenapa kata? Kalau dia mau tanya. Boleh ke tak takbir baru eh? Akbarullah. Boleh ke tak takbir lah tu? Ya paling ya tu. Supaya wisalah. Misalnya wisalah. Assalamualaikum. Dengan alaikumussalam. Supa ada dua tu tu. Hak tu lah ke ala lain tu. Hak tu lah ya. Assalamualaikum. Hak ni assalam tak dulu. Lepas tu, pia jawab. Waalaikumussalam. Hak ni alaikum tak dulu. Assalam tak boleh belakang. Kalau tak perhati, tak tahu tu. Nampak? Terakhir mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pas pia jawab, ia tukar.
Ya tu kami wa'alaikum tak depan salam tak belakang. Jadi wa'alaikumussalam. Hak tullah dengan tullah dua tu. Pah orang tanya pula kelah ni lah ana weh. Orang wis salam. Assalamualaikum. Pah kita jawab. Assalamualaikum. Boleh tak? Boleh sebab hak tullah dua tu. Tapi pelak sikit muka tak biasa. Hak tu masalah bak wis salam. Tapi masalah takbir nak susah tak leh. Kena Allahu Akbar. Kalau kata Akbarullah tak leh. Mata ayat tak leh kan. Duk susah tu Allah. Tak leh. Lepas tu betul apa tu mana? Belum ni kita takbir kena dah. Allahu Akbar. Lepas tiba-tiba kita ngaji. Mak kita ngaji kita tahulah. Allahu Akbar tak leh susah. Nak-nak kali kita takbir boleh pahala suku kita tahu tu. Tu tempat labung ngaji tu. Pahala tak ngaji. Tak boleh faham, kau tak tahu. Cuma pergi dengan turut besarlah tu. Tu tempat labung. Allahu Akbar. Kita ngaji ke? Geno-geno kena lapa balah ni. Kalau Akbarullah tak sah. Tak kalau tak ngaji. Kau tak usah-usah tapi kau. Beda besarlah tu. Allahu Akbar. You boleh tahu tu ya. Ni beza ngaji tak ngaji. Ha, nampak dah? Habis. Dan yang keenam. Nah, ya pandak-pandak dah, kita pergi berhabis ni, pandak-pandak dah. Dan yang keenam, jangan dipanjang akan hamzah Allah. Lah nak? Ha, tu, jangan panjang betul tu. Kena Allah. Nah, sebab baik tak? Allahu, kalau baik ni betul A tu, ada ulama tu kilah betul A tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kilah ulama tu, panggil dia A tu. Tapi kalau betul Allah, tak boleh panjang. Allah taala lah tu. Ah taala lah. Kenapa pandau? Pakai letak B. Allah. Ada semua ti pertanyaan. Meh tu. Napa ada meh tu? Allah. Ah tak sah. Tak sepak tua lah. Meh lah tu. Ya ah taala panjang. Nak kena Allah kena itu. Kalau Allah taala. Ah taala panjang. Lah ni semua ni benar halau-halau ni tapi tak tahu sungguh ni. Yang ketujuh, jangan dipanjang akan bo akbar. Lah mana Allahu akbar. Tu pun tak sah tu. Ya berubah makna eh. Makna gitu kau lebih tak sah. Kalau Allahu akbar wi pandak. Kalau Allahu Akbar tak sah. Ya tu seperti dengan koma tak leh panjang. Kadang-kadang ada bunyi panjang dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai panjang ber itu. Bunyi sedap juga dia hujung ni. Tapi tak kena sedap tak kena itu. Dia tak leh panjang kena pandak. Kena pandak. Terdia deh. B posupo koma posupo tak boleh panjang betul bar. Makna apa berubah? Mana geduk, mana gene. Kalau Allahu Akbar Tuhan Maha Besar. Kalau Allahu Akbar Tuhan tu geduk gene. Jadi gene Tuhan ni. Nampak ni. Dan yang kelape, jangan ditambah akan waw antara dua kelimah tu. Lah mana? Allahu Akbar. Nah, nak bunyi tu? Ada. Allahu Akbar bunyi wah, tambah dia dah. Jadi kita tambah. Kau nak Allahu Akbar bime takut kita tambah wah di celah. Bunyi Allahu Akbar. Cuma tak ada ke? Ada dia membuat kita ni. Ya ni. Ada ni. Allahu Akbar. Ha tu pun tak sah juga tu. Epah kalau tak tahu lah ana weh. Kiranya pula sebab apa tak tahu? Sebab tak ngaji. Tak leh ke? Dia salah tak ngaji. Dan yang kesembilan, jangan ditambah pula waw dahulu daripada Allah. Lah mana? Wallahu Akbar. Ha tambah waw depan tu. Sani tengah ni depan. Wallahu akbar tak leh ke? Ya, tak leh. Dan yang ke-10,
jangan diam antara dua kelimah itu. Mana dua kelimah? Allah dan Akbar tu. Allah Akbar. Ha, tu dia. Kita dia tengah itu. Tak boleh. Itu yang 10. Tak payah dah kita pergi cepat-cepat. Dan yang kesebelah, mengadap bagi kiblat dengan Ka'bah dengan yakin atau wazir. Masa kita takbir tu kena mengadap kiblat. Patu dengan Ka'bah. Kalau di depan Ka'bah. Kalau duduk depan Ka'bah, Ka'bah dah. Ataupun dengan zair yang ni balik jatuh. Kita lain dengan zair yakin Ka'bah dah. Ha, duduk tapai mana-mana pun, Ka'bah duduk depan. Ha, tu mari kata nak takbir semayan ni kena hadap dada kepada kiblat. Kalau takbir dada hadap ke lain, tak sah takbir tu. Ha, habis itu. Dan yang kedua belas, memberi dengar bagi dirinya, ni akan dirinya memberi dengar akan segala hurufnya, huruf takbiratul ihram. Ha ni kait jika tiada tulilah. Dia tulis terwah nak tak dengar. Ha teriak ni. Takbir tu kena dengar di telinga. Kalau buat mulut saja tak leh. Tak leh. Ataupun kau tak dengar telinga sendiri, kau tu pun tak sah. Kau ni jadi nak derah takbir ni. Ya gini, ya gini dah, ya gini. Kita belum daripada jadi tabiat ni, kita belajar jangan berderah baca. Dari tabiat ya payah. Lepas tu cara dia gini. Kita bangun tengah malam. Pergi orang senyak sunyi, hujan padak, kipah pun tak ada buka, senyak sidu mulai, lepas terah kita takbir wi slow sekali. Terah kita baca wi kohor sekali. Lepas terah, telinga kita dengar gedak setara tu. Napa tu? Lepas misalnya kita buat wi kohor. Allah, ha, dengar dah setara ni wi. Maka tak kalau masuk semaya, setara tu tak apalah. Dengar ni kipah, soro kipah, soro hujan, soro batuk ke tepi. Dengar belakang pada pecah sejak ini. Apa edah dia? Kita bangun tengah malam, terah baca wikohor sekali. Lepas tiba-tiba setara tu, tu dengar dah. Lepas tu masa semaya, wak tara tu. Lepas tiba-tiba tak dengar, buka ki baca kohor, aridi mari. Apa aridi? Soro tu, soro ni. Lepas kalau pergi hujan, kau tak dengar mana? Apa dah tu? Ha tu kaedah dia. Sebab kalau kita tak jaga situ tak jadi jadi derah baca. Nah, kita nak penting tu jadi derah umur baca. Dari tabiat ya payah. Nah nampak ni tu yang ke-13. Yang ke-12 ni dan yang ke-13, ha ya 15 kita tak habis sikitlah. Dan yang ke-13 jangan lebih panjang daripada 7 alif. Jangan kurang daripada 1 alif. Ah, jangan panjang sangat. Jangan kurang sangat. Lana? Kalau Allah panjang sangat. Allah panjang Allah ya lu. Panjang. Tak leh juga. Panjang berdoa. Ah, siapa 14 harakat dengan 7 alif 14 harakat. Tak leh. Nah, pakai 7 alif 14 harakat. Allah orang kalau takbir panjang-panjang umur pandak ni. Moga dia tak nyawa kat tu tu. Kira nyawa bela-bela kau takbir tu. Allah itu dah. Pas tu tarik nafas mati ngah tu. Itu dia ni. Kalau pandak tak leh tak. Lana pandak dengan daripada satu alif. Allah Akbar. Ha tu tu. Pandak dah. Oh. Sebab ya Allah tu yang mak situ tu. Kalau Allah Akbar. Ha tu. Allah Akbar dipanggil tak sapa satu alif, tak sapa dua harakat. Loh tu kalau panggil sebab 7 alih 14 harakat pun tak alih, kurang daripada 2 harakat 1 alih pun tak alih. Dengan apa pandang berda'ah? Allah Akbar. Ha tu jadi mudah-mudah masuk berda'ah lah dah. Ha tu dia tu. Jadi pandang berda'ah. Allah Akbar. Allah Akbar jadi masuk berda'ah. Kena panggil sikit. Allahu Akbar. Allah lah tu humor ni. Aneh. Berasa-berasa tak ada payah mana. Tapi dia kira mulai payah juga. Tak ada. Dia kira malaknya payah juga. Ya, nak wisah. Sabit. Semaya ni. Kalau kita semaya dua rakaat. Kena sungguh. Sempurna sungguh. Pada dah nak masuk surga tu. Hey. Tak nanti kebanyak. Nampak kata tak semaya lah. Kau pada. Nak yang kata kalau sempurna sungguh. Hak pak. Harga semaya dua rakaat. Pada dah dengan surga.
Duk semaya 50 tahun, 60 tahun. Kalau tak kena, tak pada dengan surga tu. Tak pada. Tapi kalau dua rakaat, semaya kena sungguh, sepenuh sungguh, ikhlas sungguh, pada dengan surga tu. Sabit kena wicu mak sungguh. Apa lah tu? Allah Rabbi, supaya wih hadiah raja. Ya semaya ni hadiah tu. Supaya bagi hadiah raja. Wah datang tu kereta-kereta, gudang-gudang kereta. Tapi pecah saja, raja tak. Tak itu. Hak ni wis takar ya, tapi Allah butir besar-besar. Takar panjang-panjang. Ya tu, tak pergi masuk istana, masuk istana gigi. Ya kena, ya redo, ya redo. Walaupun setakar wah datang. Lepas tu, kalau gitu, kita semaya dua orang jadi. Itulah cerak kedok tu, terima tu. Sebab ni semaya lebih banyak. Hak wajib cerak dah. Hak sunat lagi. Wih banyak. Dalam banyak-banyak kita semaya, nak pergi bertelah hak mana, tak tahu. Nah, itu keedah dia. Sunat taubat, sunat witir, sunat tahajud, sunat banyak kita semaya. Okay? Lepas tu nak pergi bertelah hak mana, kita tak tahu. Maka mudah-mudahan dengan rahmat Allah, nak pergi reda dua rakaat kita semaya, mencukupi masuk syurga Allah. Tapi lah lawan hukum yang wajib nak semaya semua lah zuat setam ngorek lima waktu ni. Tapi nak ayat kata, kalau sempurna sungguh sehari hamba semaya, dua rakaat mencukupi untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab tu heredo amal dia. Ha, nampak dah habis itu. Tu yang ke 13 dah. Dan yang ke 14, di dalam waktu semaya yang dikosak akan dia ke waktu semaya seperti zuhur atau asar. Ha, takbir-takbir pun kena dalam waktu semaya lah. Waktu tak asal lagi Allah tak ada. Apa tu takbir kena mengadak kepala mendadak apa batillah. Tapi tak ada masuk waktu, tak ada ke. Tu yang ke 14. Dan yang terakhir, makmum maka disyaratkan dengan takbir takbir nyonyo makmum daripada sekalian takbir imam atau mubaligh. Apa ayat ni? Bukan 15 hari, pak dalam 14 lagi. Apa ayat yang ke 14 ni? Kalau kita jadi makmum, kita nak takbir ni kena witu imam suk dulu. Ada setengah demo dok nak kepala besar ni siapa tak sah. Sabik tu imam kena winyator. Ada setengah-setengah imam ni dia bunyi depan ya, bunyi kepala ekor tak ada. Allah. Dai. Tauro dok man. Ada. Bukan sini lain dok yang ni. Ada. Masa tu imam tua-tua sikit dah. Jadi tak ada ekor eh bang. Allah. Kalau tembe seekor tak ada kita kena wilamo sikit tunggu. Ya bimeh gini, kalau teime tak sapa di akbar kita nak takbir tak leh. Ya kita makmum nak takbir Allah kena wicerak nyata kata teime tu habis akbar. Sabik teime kena nyata. Allahu akbar. Ha habis tu. Habis bagi makmum boleh. Kalau sekali tak sah. Aku nak sekali ngata imam. Kalau sah tak leh. Kalau wisale sekali, hak tu sah makruh. Kalau dulu tak leh. Kalau sekali makruh. Tapi kalau takbir sekali, tak sah naya. Tak sama dengan wisale. Kalau wisale sekali dengan imam makruh. Kalau takbir sekali dengan imam pakat tak sah lah naya. Ha nampak dah habis itu. Dan yang kelima belah, dinyatakan segala hurufnya huruf takbir dengan terang. Wi nyato. Allahu Akbar. Yang jadi Allahu Akbar, jadi tak nyato menyihir panggil lede-lede bahasa orang. Wi nyato. Allah ya a dengan le. Kalau kita bimbe takut bunyi wa, jangan seperti bunyi waw. Ha, ya jaga dah tu. Jangan seperti bunyi waw lah mana. Allah. Ha, tu. Ya jaga dah tu. Apa lah tu? Allah. Ha, tu baik wa. Lepas tu Allah ni alih dengan leh. Alih leh leho. Tak itu ya? Kena Allah. Bukan Allah. Ha, dia jadi wa. Kena winyato le, jangan tubik wa. Atau kha. Lah mana kha betul ak. Kadang-kadang nak ketajwid dah aja ditelajak pula.
Allahu akbar. Tajwid dia kan selalu. Ha tadi nak kata tajwid berdakwah tu. Neh. Nak menyekek-kek-kek tu, nyekok-kok. Ya nak sikit ya. Allahu akbar gitu ya. Ni Allahu akbar. Ya neh. Oh, tu jadi menyekok. Kah jadi ko. Ha tak leh nyata, kena nyata neh. Hai, ya pula dah ni leluh juga apa keru eh. Kena ya kena wibobo ya. Sepas keru kakak kita pulah-pulah ya leluh sawah ini tak ada dah. Sabik waladdo kan kalau pasal ya kena pandam nah. Waladdo. Sikit-sikit. Waladdo sikit-sikit. Walatung ziara. Ya leluh ya leluh. Ya kena bobo ya. Lah itu. Ah tu sabik senoh demo tak mesti yo. Amo serius. Kadang-kadang bunyi waladdo tu buka baca dok mamah tu napa? Super mamah Fatihah tu. Wallahu ulul. Super mamah tu. Ah kita tak reti tak tahu tapi bunyi super mamah tu. Bunyi payah. Ah tak ada payah Ukraine ni tak payah neh. Tak payah. Ha jangan payah dah yang ini. Allahu akbar min qad alai. Atau tiada ketahuan apa hurufnya takbir itu ataupun tak nyata tu huruf apa. Allahu akbar. Nambar huruf apa? Nambar tak huruf apa? Nambar tak sah tu. Kalau Allah jadi bewa tak sah tak? Allah bewa. Kena Allah tu beleh lalu. Mudah-mudah pepayah kau weh takbir ni. Ha ni dia serga tu eh. Allahu Rabbi jaga betul-betul ni. Lepas tu cara dia pergi betul dengan orang pandai. Tu yang mudah. Indah. Luwe-luwe gi. Gi seustaz, cikgu, kata imam tu kata tak bila ni. Gi pak tolong dengar amat takbir weh nak tolong dengar weh kena tak kena. Kita takbir apa dia? Allahu akbar pahirnya. Ha kena dah. Ha, tak apa. Pah kalau tak kena gi kata kena dia tanggung akhirat esok. Apa tu? Ha, cuma kerja kita kena gi baca dapat orang pandai. Dah kita tak tahu ya kena wala sak pemakai wahnyo pada sesak baik tanyo ni mata itu Allah nak dengan sesak pakai wala sak itu pakai wahnyo tak ya ke tak itu nyo mudanya komen ke babe tak itu Allahu rabbi ya karim nah habis itu ha kama dia kata dan sunat dimati akan ro pada akbar itu bukan wajib atas kaul yang mu'tamad lana Allahu akbar kalah ni tak boleh ya Allahu akbar akbar boleh tak boleh tapi hak molatnya ialah mati sebab kita wakaf ni Allahu akbar nampak dah gitulah kama kata wallahu a'lam Allah taala yang sangat mengetahui cuma sekadar kita itulah 15 syarat untuk nasah takbir maka insyaallah kita sama 90 dan syarat bagi nasah baca Fatihah 10 nasah Fatihah ada 10 pula dah insyaallah semula dah wallahu subhanahu wa taala a'lam. Ha, nak pernah sekat tu dulu, nampak panjang kau ni. Dan demikian lagi mereka itu percaya akan syafaat. Ha, jadi nak raya habat syafaat Nabi ni. Jadi panjang ni. Masa lewat, insyaAllah kalau tak ada uzur pun minggu depan ni. Nak raya kesusahan umat di pada masa ni setara mana. Susah kita di pada masa ni. Sekira kalau Nabi tak mari tolong kau beratlah kitanya. Maka masa di pada masa tu semua manusia pakat cari Rasulullah belaka. Maka pada masa tu Nabi kita duduk mana. Lepas tu yang paling berat sekali adalah hadis sebut siapa dia gatik hak Nabi tu saya tengok wajah dia di pada masa. Siapa dia gatik hak Nabi tu saya tolong dia di pada masa. Siapa dia gatik hak Nabi lah mana Nabi cerak tolong dia di pada masa. Tu insya-Allah minggu depan kau senang bela-bela. Kau senang. Tak kau senang tak leh.
tadi ya Allah Rabbi. Insya-Allah mengrupa ni, pihak Nabi tolong, pihak Nabi tak tolong. Tu baik tiga puak ni. Satu puak hak Nabi tolong cerak. Yang kedua tak tolong, yang tiga tengah-tengah. Ada nasik tolong, tak ada nasik tahu. Pas belakang. Insya-Allah mengrupa ni, ba syafaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربي زدنا علما نافعا ورزقنا فهما مستقيما وهداية للصواب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله تقبل يا كريم